tolong subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Badan halus manusia ketika seseorang menghadapi kematian, pengalaman pertama roh adalah ingatan atas segala perbuatan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Seluruh pengalaman yang pernah dilakoni akan tampak sebagai bayangan panorama yang melewati batu kalbunya, dirinya seperti mendapat pantulan dari buku besar Aguna Sandani, di mana segala perbuatan atau pikiran selama kehidupannya, seperti cermin yang dipantulkan kembali, rasukan ke dalam sebagai ingatan diperlukan karena rekaman tindakan selama hidup sebagai manusia memang ditunggu oleh rohnya di daerah astral. Kebaikan dan keburukan yang dialami selama menjelang kematian bukanlah hukuman, semua adalah hasil kerja perbuatan sendiri selama hidup. Sebagai bagian dari hukum karma, manusia akan menerima dan mempertanggungjawabkan akibat dari semua perbuatannya. Ketika prana atau napas atau kekuatan hidup telah hilang dari badan kasar, semua yang pernah dimiliki akan hilang, isinya pindah ke badan halus. Badan jasmani atau badan kasar seolah menjadi sebuah baju yang ditanggalkan dan tidak dipakai lagi. Keadaan ini tidak segera disadari oleh manusia yang telah berbadan halus. Hal ini karena sifat kebiasaan dan juga nafsu kesenangannya ikut berpindah ke badan halusnya. Pada saat bangun dari tidur kematian selam 3 hari, dia masih belum merasa kehilangan badan kasarnya, tindak tanduknya masih menyerupai ketika dia hidup. Setelah 7 hari barulah badan halus akan mengalami perubahan besar, lepasnya. Lapisan kulit halus dari kulit kasar menyebabkan semua aliran magnetisme bumi yang mengikat pada badan halus ke dunia nyata berhenti secara total. Badan halus hanya akan menerima magnetisme astral, dunia halus, yang menyebabkan dari hari ke hari menjadi semakin dingin. Akhirnya sesuai dengan hukum karma, badan halus ini akan berubah bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia nyata. Dalam proses ini badan halus diubah dan dibentuk melalui pemurnian pikiran secara paksa. Berdasarkan hukum alam yang tidak berubah, keadaan ini hampir sama dengan keadaan manusia yang jatuh ke air dan mencoba untuk mencapai tepi daratan dengan berenang demi keselamatan dirinya. Hukum alam ini yang memaksakan roh dalam badan halus menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki badan sebagai manusia. Bagi manusia yang semasa hidupnya bertingkah laku baik, proses perubahan ini dinamakan iyatama, yaitu badan halus berubah menjadi bentuk yang sesuai untuk bertempat tinggal di dunia roh halus atau dunia kelangitan. Roh yang badan halusnya telah bebas dari hawa nafsu dan kesenangan dinamakan moksha, dan roh ini menuju ke kelangitan pertama. Proses perubahan badan halus dari manusia yang selama hidup berbuat jahat dinamakan druan, yaitu badan halus akan berubah bentuk aksar. Roh dengan badan halus yang kasar leboh cocok untuk tinggal di lingkungan neraka. Suatu lingkungan yang digambarkan memiliki kedudukan lebih rendah dari bumi tempat kehidupan nyata. Terdapat roh-roh yang terlalu baik untuk menempati daerah neraka, namun belum cukup baik untuk memasuki lapisan pertama kamaloka, kelangitan. Ada juga roh yang masih ingin tinggal di bumi yang sukar ditinggalkannya. Dalam kejadian ini, badan halus tidak akan mengalami perubahan, sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi akan tetap berada dalam wujud biasa.
badan halus tersebut baru dapat meninggalkan dunia dengan cara menghilangkan keinginan atau nafsu yang mengikatnya sehingga sesuai untuk bertempat tinggal di Kamaloka. Perubahan badan halus pada roh semacam itu berjalan lambat, yaitu sekitar 30 tahun. Sebenarnya perubahan badan halus sudah dimulai ketika manusia masih hidup. Perubahan badan halus tersebut tampak pada badan kasarnya. Tiap nafsu dan keinginan akan membawa tanda-tanda pengenal tersendiri. Secara perlahan tanda pengenal ini akan tampak dan dengan garis-garis yang nyata akhirnya menjadi tanda yang tetap bagi seluruh tubuh yang menggambarkan nafsu dan keinginan itu. Perbuatan yang telah dan akan dijalankan manusia juga terlihat dalam gerak-gerik badannya ataupun nada bicaranya. Nafsu dan keinginan ini selalu membentuk diri manusia karena jiwa yang dijalankan oleh nafsu dan keinginan akan diubah menjadi bentuk fisik manusia. Oleh karena itu bisa disebut badan manusia adalah gambaran jiwa. Jiwa kebinatangan mengubah manusia dan badan manusia menyesuaikan diri dengan jiwa tersebut. Kemaksiatan dan kejahatan adalah penyebab yang membentuk garis-garis menyeramkan pada wajah manusia yang dapat dilihat oleh semua orang. Akan tetapi kebaikan juga dapat mengubah bentuk muka manusia yang buruk menjadi tampak menarik. Dalam perjalanan menuju dunia roh halus, roh dan badan halus orang yang sudah mati akan melewati terlebih dahulu jembatan Wat Agil-Agil, dan selanjutnya badan halus berikut rohnya akan menuju ke salah satu wilayah di neraka. Badan halus akan menuju lingkungan neraka yang sesuai. Bila terjadi roh yang diselimuti badan halus, terlalu baik untuk masuk ke dalam neraka kedua, namun belum selesai untuk masuk ke dalam kelangitan lapisan pertama. Ada beberapa sebab mengapa hal itu bisa terjadi, karena semasa menjadi manusia orang tersebut memiliki cita-cita dan belum tercapai hingga meninggalnya atau ketika ajal tiba orang tersebut masih mengkhawatirkan keluarganya yang terbengkalai atau semasa hidup orang tersebut terpaut pada satu kesenangan yang menghalangi rohnya untuk berpindah ke Kamaloka, dan pada kejadian seperti ini roh akan tetap tinggal di bumi pada bola wilayah pertama neraka hingga ikatan kesenangannya di bumi berhenti. Banyak roh yang berada dalam keadaan seperti ini belum mempunyai kesempatan untuk berpindah ke dunia roh halus, dan mereka yang semasa hidup berbuat jahat dan badan halusnya sudah berbentuk sesuai untuk keadaan neraka wilayah 7 maka akan langsung menuju ke tempat tersebut. Roh yang tinggal di bulatan wilayah lapisan pertama neraka tidak akan lebih lama dari 30 tahun, karena sifatnya yang sangat berbeda dengan bumi. Roh yang berada di lapisan neraka kedua sampai tujuh merasa tidak nyaman, dan semakin rendah posisi neraka, semakin tidak nyaman roh tersebut dan makin tidak nyaman bila letak bulatan ini lebih rendah lagi. Pendek kata roh, baik yang tinggal di tempat hunian roh, Kamaloka, maupun yang di neraka, merasa tidak senyaman tinggal di bumi. Mereka yang dilahirkan kembali, namun juga belum lunas menebus karmanya setelah kematiannya dapat menempati lingkungan yang terletak pada lapisan langit pertama. Lamanya tinggal di neraka atau alam roh tidak hanya tergantung pada umur semasa meninggal sebagai manusia, tetapi juga cara hidupnya sebagai manusia. Lama tinggal di tiap-tiap alam bila meninggal pada umur yang sangat tua tidak akan melebihi 1500 tahun matahari.
Anak-anak yang meninggal pada usia belum mengerti sifat buruk, baik, akan dilahirkan kembali dalam waktu beberapa bulan. Kemungkinan anak tersebut akan dilahirkan kembali dari ibu yang sama. Binatang-binatang yang mati dalam umur dewasa, seperti manusia, memerlukan waktu untuk mengembangkan dirinya. Mereka akan dilahirkan kembali dengan panca indera yang lebih tajam. Tumbuhan liang atau batuhan juga memerlukan waktu dalam pengembangannya dan akan dibentuk kembali berupa batuan yang lebih mulia. Bila manusia sudah beberapa kali dilahirkan kembali dan tetap tidak dapat menanggalkan nafsu buruk manusia, akan meninggal dengan karma yang terakhir. Sesudah itu akan dipindahkan ke dalam alam roh halus tertinggi. Setelah 33 hari-hari persiapan, roh tersebut akan mengalami kematian yang kedua dan rohnya akan selalu bersama badan kerohaniannya dan akan pindah ke daerah bumi yang terletak dalam lapisan langit pertama menjadi salah satu tertinggi atau sering disebut malaikat. Di sana akan diberi tugas untuk mengatur salah satu bagian alam semesta. Di lamaan roh tertinggi dalam perbuatan kebaikan, pengembangan dan kesadaran telah berkembang sedemikian rupa hingga dapat menempati salah satu bagian langit yang terletak di lapisan langit yang kedua, dia akan dilahirkan. Mereka sendiri, dan selanjutnya bersama dengan roh keluaran yang mulia, mereka di dunia dalam keadaan suci dan bebas dari nafsu, kesenangan, dan keinginan. Keadaan ini dinamakan muti dan mereka dapat berkomunikasi dengan daerah halus dan daerah roh. Hal ini terjadi karena rohnya tidak mengalami hambatan dan bebas untuk meninggalkan badannya untuk beberapa waktu. Manusia-manusia semacam ini menyadari keadaannya dan jarang meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka bebas dari penyakit dan kesedihan. Tujuan hidup orang dengan roh dari daerah arupa adalah untuk menolong orang lain, dan orang ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak mungkin dilakukan olehnya pada kehidupan sebelumnya. Kemampuan istimewa ini juga tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Bila tugasnya di bumi selesai, maka rohnya akan meninggalkan badan keduniawiannya dan akan berada kembali dalam keadaan syaitan diam untuk kembali lagi ke daerah langitan. Roh tertinggi mendapat tempat di kelangitan ketujuh, mereka dikirim ke bumi sebagai manusia terpilih menggunakan badan wujud keduniaan untuk mengajarkan agama di dunia, akan meninggalkannya kembali bila tugasnya di bumi sudah selesai, dan kembali lagi ke langit ketujuh. Roh para utusan tidak akan dilahirkan kembali di bumi, mereka menjadi roh utama di langit ketujuh yang dinamakan Nikondam, yaitu kesempurnaan yang paling sempurna.